Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 15 cm. Sedangkan sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapa perbandingan volume keduanya? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari perbandingan volume keduanya. Nah, di mana diketahui pada soal adalah ada sebuah kerucut. Jadi, ada kerucut. Kan gini ya. Dan di mana jari-jarinya itu adalah 14 cm dan tinggi itu adalah 15 cm. Terus ada tabung. Nah, di mana tabung ini memiliki jari-jari itu adalah 7 cm dan tingginya adalah 10. Nah, terus kita cari perbandingan volume keduanya. Nah, volume keduanya ini kita cari perbandingan volume kerucut dibandingkan dengan volume tabung. Jadi ya disesuaikan dengan petunjuk yang ada. Kalau kerucutnya lebih dulu dikasih tahu, berarti ya volume kerucut banding volume tabung, gitu ya. Oke, berarti kita cari nih volume kerucut, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, di mana luas alas dari kerucut itu kan lingkaran, ya kan? Nah, berarti ya volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alasnya VR kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini udah dapat R-nya 14, tingginya 15. Berarti volume kerucut adalah sepertiga kali 22 per 7 kali 14 kuadrat kali 15. Hitung semua itu 3080. Nah, tapi kalau aku nggak usah hitung karena ngabisin waktu. Terus volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya bentuk lingkaran juga. Berarti volume tabung sama dengan VR kuadrat T, berarti R-nya 7, T-nya 10, berarti VT sama dengan 22 per 7 kali 7 kuadrat kali 10, atau 1540. Nah, ini aku nggak hitung juga, jadi aku ya pasti ya cuma sampai sini aja gitu. Jadi, volume kerucut banding volume tabung itu bisa seperti ini atau seperti ini juga bisa. Sepertiga kali 2 per 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 15 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 10. Nah, di sini ada yang bisa dibagi, yaitu yang ini, terus yang ini 2, terus yang ini 2, terus yang ini 5, terus yang ini 3, terus yang ini 1. Oh, ini 2 ya. Berarti volume kerucut per volume tabung adalah 2 per 1. Nah, lebih simpel gitu ya, daripada kalian hitung semuanya. Nah, jadi kita dapatkan perbandingan volume keduanya adalah 2 banding 1 dan jawabannya A. Itu deh.